Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Automotive. Nah, Mitsubishi Expander Cross edisi terbaru di 2021, akhir tahun 2022, menuju ke 2022 maksudnya, dengan Mitsubishi Expander Ultimate yang full dengan variasi yang ada di bawahnya. Nah, ini adalah edisi terbaru daripada Mitsubishi Expander Cross, dan yang ini adalah Mitsubishi Expander Cross yang premium package. Nah, ini kalau kita lihat ya, perbedaan paling mencolok daripada mobil ini adalah di grillnya. Dimana grillnya yang ada di bagian depan ini warnanya menjadi warna hitam. Overall yang lain nggak ada berubah. Bahkan termasuk untuk lampu utama di depannya, lalu kemudian positioning lampnya, termasuk fog lampnya yang ada di bawah tuh nggak ada yang berubah. Sama aja bosku. Dan di bagian samping untuk cover spionnya masih sama seperti yang edisi sebelumnya. Yang ini nggak ada kamera 360-nya sama seperti yang di Expander Cross Black Edition. Itu nggak ada, sekarang udah nggak ada, maksudnya yang Black Edition pula. Nah, ini nggak ada lagi kamera 360. Di atas ini ada talang air, lalu kemudian di atas ada roof rail. Nggak ada perbedaan mencolok dengan Expander Cross edisi sebelumnya, kalau kita bandingkan dengan Expander edisi sekarang. Nah, untuk velgnya, juga masih sama dengan velg sebelumnya. Ukurannya masih sama, pakai ring 17 nih, bannya 20555, ring 17. Sistem pengereman depannya masih menggunakan cakram. Ada 5 baut ya, dan ada beberapa aksesoris yang disiapkan untuk mobil ini pula. Ada side skirtnya, atau side body molding yang ada di bagian bawah nih. Lalu kemudian nyampe tersambung ke bagian over fender belakang dan di over fender depan. Nah, di sini ada list warna silver juga di sini. Di bagian fendernya, itu sewarna dengan side skirtnya. Nah, handle pintunya masih sama seperti edisi sebelumnya, nggak ada perubahan. Ada lock unlocknya, di bagian belakang juga masih sama. Lalu kemudian di sini ada aksen warna silver lagi. Nah, rem bagian belakangnya dia masih menggunakan tromol, belum pakai yang disc brake bosku. Dan ini kalau kita lihat ya, ada motor ABS yang ada di bawah sini. Ini mobil udah pakai sistem pengereman ABS atau anti-lock braking system. Ini membuat pengeremannya jadi nggak itu ya, traksi grip yang di bannya ini ke aspal itu nggak lepas. Nah, ini kalau kita lihat ya, shock breakernya itu informasinya pakai teknologi shockbreaker yang ada di Pajero Sport, jadi ini lebih stiff dan lebih stabil. Ini yang menjadi salah satu improvement di mobil ini. Nah, di bagian belakang sama nggak ada perubahan juga. Ini kalau kita lihat ya, bagian belakang Expander Cross nggak ada tulisan Rockford Fosgate di bagian sebelah kanan karena ini bukan varian yang Rockford Fosgate. Dan ini kalau kita lihat di bagian sebelah kiri, untuk reflektornya dia model vertikal sama seperti yang ada di Expander. Jadi kemungkinan dia common parts dari Expander Cross yang dipindahkan ke Expander. Dan ini si Expander ini modelnya lebih keren lagi karena dia hanya sedikit aksen warna hitam. Ini kalau kita lihat lagi, ini dia full di bagian body kitnya. Nah, sensor parkir di belakang ada dua. Ada kamera mundurnya juga nih kalau kita lihat di bagian sini. Lalu kemudian rear defogger, high mount stop lamp dengan Sharvin antenna. Nah, di bagian belakang tempat penyimpanannya masih sama seperti yang edisi sebelumnya. Ini yang ada di bawah, dia materialnya plastik ya bosku. Materialnya plastik, kokoh, bukan busa atau gabus. Plastik ini sangat kokoh, nggak bisa dipecah-pecah, nggak bisa dicubit-cubit gitu. Jadi ini harusnya sangat kuat. Nah, ini juga bisa naruh barang di bagian atasnya, termasuk di bagian bawah, naruh sepatu atau apa aja yang bisa ditaruh di bawah, termasuk di bagian samping nih, bisa ditaruh di situ. Dan ini joknya udah material kulit yang bagian ininya, bagian depannya, dudukannya, bagian belakang dia materialnya fabric. Dan ini tuh bisa dilipat serata dengan lantai nih. Nah, ini juga bisa dilipat serata lantai.
Jadi tempat penyimpanannya jadi lebih luas untuk bagian belakang. Nah, Mitsubishi Expander terkenal sebagai mobil yang spacious, yang bisa muat banyak untuk orang dan barang. Untuk orang ya 7-seater, barang lebih banyak lagi. Ada cup holder di bagian sebelah kiri, di bagian sebelah kanan juga ada cup holder dengan tempat penyimpanan handphone di sini. Ada ada power outlet di situ sebelah kanan aja. Di sebelah kiri nggak ada power outletnya, ya cuma ada di sebelah kanan sih ya. Nah, di atas ini ada lampu baca ya, lampu cabin lah. Di atas materialnya soft pastinya. Nah, ini kalau kita lihat di bagian belakang armrest-nya sekarang udah pakai cup holder. Jadi di situ ada cup holder-nya, ada buat nyimpan minuman di situ. Jadi, lebih nyaman pasti ya untuk duduk di bagian situ, Bosju. Nah, ini edisi terbaru dari Mitsubishi Expander. Di bagian kabinnya sih nggak ada perbedaan untuk bagian bagasinya. Dan mobil ini diproduksi di tanggal 10 bulan 11 tahun 2021. Beberapa hari yang lalu, masih di bulan yang sama pada saat video ini diambil. Nah, ini yang berubah adalah, masih ada plastiknya, Bos. Cuma dilepas sedikit. Di sini armrest-nya udah yang soft dengan jahitan asli. Kok ini lebih enak ya? Armrest-nya ketimbang si Expander. Dan dia pakai warna blue navy. Nih, jahitannya jahitan asli. Jadi dudukan tangan dengan sandaran tangannya tuh empuk. Lalu kemudian ada aksen silver pula di sini dan di bawah sini motifnya motif ala-ala karbon. Nah, di bawah ada tempat penyimpanan barang dan cup holder. Bottle holder pula ada di situ. Nah, nih. Armrest seat belt-nya 3 titik. Untuk armrest-nya ada di sini dan armrest-nya enggak ada sandaran kepalanya. Jadi yang di tengah itu duduk buat anak kecil atau orang yang bukan orang dewasa lah intinya. Nah, di sini itu armrest-nya dibuat sangat besar sehingga itulah yang menyebabkan di sini enggak ada headrest lagi, enggak ada sandaran kepala. Nah, di sini ada sandaran kepalanya, dia empuk, Bos, joknya empuk. Nah, nih. Paduan antara warna blue navy dengan warna hitam di bagian dalamnya dan ini sangat empuk, enak untuk duduk sini. Apalagi joknya ini masih bisa maju mundur, Bosju. Di bawah sini ada pengaturan maju mundurnya. Intinya bisalah maju mundur. Kita simulasikan sekalian. Kita tarik dari bawah, maju, mundur. Wah, lega, Bos. Nah, di bagian bawah sini itu ada USB Type A dengan Type C di bawah sini buat charging. Jadi lebih gampang kita buat charging, Bosju. Nah, di atas untuk double blower-nya, dia pemutarannya ini lebih modern lagi. Ah, keren ini kayak pemutaran AC yang ada di Pajero Sport tapi dibuat lebih besar. Warnanya hitam, keren. Nih, blower-nya bisa diatur. Ada 4 tempat pengaturan untuk blower AC-nya. Dan ini empuk, nanti kita simulasikan pada saat kita duduk di depan. Nah, ini layout dashboardnya kurang lebih kayak gini, dengan model yang horizontal, Bosju. Akhirnya kita ketemu dengan si Expander Cross edisi terbaru. Nah, untuk harganya Expander Cross ini harganya kisaran 302 jutaan kalau nggak salah, ya kurang lebih ya untuk yang varian paling mahal. Tapi untuk lebih jelasnya nanti bisa hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Untuk harganya berapa sebelum dan setelah PPNBM dan simulasi kreditnya, paket kreditnya berapa, itu bisa dihubungi nomor kontak yang ada di deskripsi, Bosju. Tinggal diklik link WhatsApp-nya atau dihubungi nomor kontak yang ada di situ. Ya, lebih aktif di WhatsApp sih ya. Nah, ini lagi yang menarik adalah bukaan pintunya sangat lebar, jadi mudah sekali untuk kita naik turun ke mobil ini. Ketinggian mobilnya itu ground clearance-nya di 220 mm. Paling tinggi di kelasnya. Dan di sebelah sini ada Triton, Bosju. Aduh, mobil andalan saya ini. Dream car. Double cabin Mitsubishi Triton. Nanti kita upgrade lagi informasi tentang si Mitsubishi Triton pula. Nah, ini headrest-nya, materialnya empuk. Di bagian sini ada seat back pocket-nya, di bagian sebelah kiri juga ada, nggak cuma di sebelah kanan, dan di bagian atas ini ada buat naruh handphone dan buat naruh tab. Jadi kalau misalkan kita charging dari bawah sini ya, tinggal taruh device-nya di sini, laptop di bawah, di sini buat handphone dan di sebelahnya buat tablet. Di bagian sisi driver cuma ada di bagian bawah aja tempat penyimpanannya. Nah, itu ininya belum high adjustable, dan kita pindah ke sisi depannya.
sisi yang menjadi tempat paling aktif dan paling sering untuk ditempati. Nah, di sana masih ada yang expander Cross Rockford Fosgate Black Edition, ada yang expander Cross yang lain tuh yang warna grey itu yang Black Edition, ada yang warna hitam pula, dan ada expander Cross yang lainnya lah intinya. Yang bukan edisi paling baru. Nah, nih. Trim pintunya untuk bagian depan bisa kita lihat ya, bagian depannya. Dia udah pakai soft touch juga di sini dengan jahitan asli, sama di bawah juga soft dengan jahitan asli. Ada cup holdernya, ada bottle holdernya malah di bagian depan dengan speaker. Nah, untuk joknya ini yang paling depan sama perpaduannya, di bagian dalam warna hitam, di bagian luar blue navy, perpaduan dua warna bos. Dan ini ada pengaturan naik turunnya. Bisa diatur ketinggiannya bosku. Cuman kalau kita lihat, kalau kita putar, yang naik ketinggiannya itu sisi bagian bokong atau pantat di bagian belakang, bukan yang di bagian depan. Bisa buat atur recliningnya juga, dan bisa buat atur slidingnya yang ada di bawah sini. Ini tuasnya. Sliding untuk maju mundur, dan cukup panjang untuk maju mundurnya. Nah, kita coba naik ke dalam. Pada saat berada di atas mobilnya, enak sekali nih, pas sekali nih sandaran tangannya. Sangat pas untuk duduk di bagian atau mendudukkan tangan kita di bagian armrestnya ini. Jahitannya di jahitan asli, lalu kemudian untuk di bagian atas ini ada lubang-lubang lagi untuk udara sepertinya atau pendinginan. Lalu kemudian di sini ada sun visor dengan vanity mirror, lampu bacanya udah pakai LED kah? Sepertinya begitu. Lalu kemudian di sini nggak ada vanity mirrornya, cuma ada sun visor. Visibility, luas bosku. Di situ ada kaca kecil memperluas visibility juga. Dan di sini spionnya cukup kelihatan ya, posisinya agak ke bawah. Ada talang airnya juga kelihatan dari sini. Dan ini untuk day night view-nya belum elektrokromatik lah, masih manual. Masih kletek-kletek. Dan yang paling istimewa bos, ini setirnya. Pertama, bisa diatur untuk tilt dan teleskopik, jadi sangat ergonomis. Sangat ergonomis. Yang kedua, setirnya ada audio switch steering di bagian sebelah kiri, dan yang sebelah kanan ada cruise control bosku. Kita nggak perlu nginjek gas yang ada di bawah, kita tinggal aktifkan cruise controlnya, cetak. Lalu kemudian kita mau nambah kecepatan, naik, turunkan kecepatan, turun. Mau hentikan cruise control, tinggal cancel. Kita bisa mengemudikan mobil ini hanya dengan tuas-tuas bosku. Dan ini setirnya, di sini empuk, perforated. Di sini empuk, bahannya kulit dengan jahitan asli semua bos. Nah, ini jahitan asli, dan di bawah sini, nah nih layout setirnya. Wah, keren. Ini mobil kerennya Paul. Nah, ini lalu kemudian di bagian sebelah kanan di sini soft, jahitan asli, di bawahnya soft juga. Enggak ada jahitannya. Start dan stop engine button, lalu kemudian pengaturan spionnya, ada auto on off mesinnya. Jadi pada saat misalkan kita di lampu merah, nginjek rem, mesinnya mati. Nginjek rem, aktifkan auto hold-nya yang ada di sini, mesinnya mati. Lalu kemudian pada saat ingin jalan, tinggal injek gas aja lagi bosku, maka mesinnya akan otomatis on, lalu kemudian mobilnya jalan. Fitur cerdas, ada stability control di sini supaya mobilnya pada saat jalan nggak spin kayak gitu, nggak slip. Nah, ini head unitnya, kilometernya baru 21 km. Ini dari pelabuhan, dari port to port aja nih 21 km. MID-nya kayak gitu ya, nggak terlalu spesial soal MID lah intinya. Nah, ini head unitnya masih diplastikin. Aduh, nggak mau buka plastiknya, biar nanti orangnya yang unplastikin mobilnya. Nah, ini head unitnya 9 inci, cukup besar untuk instrumen-instrumen yang ada di head unitnya ya, kurang lebih kayak gitulah ya. Nah, ini kuncinya kayak gini, masih sama seperti kunciannya yang lama. Bolehlah kita coba untuk start engine-nya. Kayak gitu ya animasinya. Lalu kemudian head unitnya kayak gini, muncul tulisan Mitsubishi. Nah, ini modelnya udah parking karena dia pakai electric parking. Lalu kemudian ada auto hold-nya. Setuju. Oke.
kita turunkan dulu volumenya biar nggak kena copyright bos. Nanti kita ditegur sama YouTube. Setuju. Nah nih, menunya ada apa aja? Semua sumber. Oh sorry. Semua sumber. Oh, ada USB, ada iPod, ada telepon, ada Bluetooth, ada music, dan mobil ini bisa buat Android Auto dan Apple CarPlay. Nah kayak gitu, AC-nya sangat dingin, pengaturan AC-nya dari sini. Nah ini blower-nya bisa di max full, full semua bos, ngeri ya, untuk sirkulasi udara, untuk off-kan AC-nya. Nah ini AC-nya untuk rear defogger-nya ada di sini, dan kita off-kan kembali mesinnya karena bahan bakarnya mau habis. Ya kayak gitulah intinya. Keren ya mobilnya. Terus apa lagi ya? Oh ya, di sini ada soft touch semua, soft touch. Lalu kemudian di bagian sini, tempat penyimpanannya yang ada di belakang cukup keren. Lalu kemudian di bawah sini ada cup holder 2 dan yang ini ya. Nah, di bawah sini ada tempat penyimpanan kecil lagi di bagian bawah. Buat naruh kartu ada di bagian bawah sini, di bagian bawah. Lalu kemudian di sini ada dual USB, termasuk salah satunya adalah power outlet. Bisa ekstra untuk charging lah intinya. Dan ini keren bos cuy, nih futuristis memang interiornya si Xpander Cross ini. Nah itu update kita bosku tentang si Xpander Cross. Buat kalian yang tertarik dengan mobil ini, silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah. Dan kita akan ketemu pada review atau ulasan otomotif menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.